Nih, ayamnya. Presiden Joko Widodo mengunjungi tenda pengungsian korban terdampak gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Saat berada di lokasi, Presiden berinteraksi dengan para pengungsi. Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu membagikan makanan secara langsung kepada anak-anak. Dalam video yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi tampak memegang satu kotak makanan siap saji. Ia kemudian menghampiri seorang anak perempuan yang tengah duduk di bawah tenda. Presiden kemudian membuka kotak makanan yang dibawanya, lalu diperlihatkan kepada sang anak. Rupanya menu makanan tersebut adalah ayam. Setelah menerima kotak makanan dari Jokowi, bocah perempuan itu menjulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Presiden. Kemudian Jokowi menghampiri anak laki-laki yang duduk di depannya. Ia bertanya apakah anak tersebut menyukai menu ayam. Anak laki-laki itu tampak menganggukkan kepalanya dan menerima kotak makanan yang diberikan Presiden. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberikan bantuan bahan pokok kepada warga terdampak gempa. Presiden menyampaikan bela sungkawa atas bencana yang merenggut ratusan nyawa di daerah itu. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan rumah warga yang terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 22.198 rumah yang rusak. Sementara itu, jumlah korban meninggal yang ditemukan per Selasa malam mencapai 268 orang. Salam Bapak. Nanti yang rumahnya roboh dibantu 50 juta. Bangun lagi 50 juta. Yang sedang 25 juta, ya. Ini 5 juta untuk beli-beli. Kasih deh, ya. Bagi semua nanti, ya. Sudah. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!